Kalau Paul bilang Habibi, nanti Habibi 5 menit kita di sini harus 5 menit ya. Jangan ada pergi ke sana, pergi ke sini, harus sama-sama terus. Seperti bunganya seperti pancaran matahari yang berarti yang melambangkan dewa matahari mereka, dewa Amun Ra. Dan yang kedua dari batangnya bisa dilihat berbentuk segitiga. Segitiga. Yang bersimbolisasikan piramid yaitu keabadian. Tanaman ini hanya ada di Mesir Selatan karena dia butuh suhu yang tinggi, daerah Luxor, Aswan, pinggiran Sungai Nil. Jadi dia kan tanaman air harus daerah yang pinggiran air gitu. Mungkin masuknya kayak teratai kalau kita ya. Jadi dari sinilah, dari pohon ini dan tanaman inilah kertas papirus ada. Nah, kertas papirus ini dituliskan untuk sejarah-sejarahnya seperti bisa dilihat ya. Nah, dari batangnya ini akan kita potong ukuran besar, sedang, dan kecil sesuai ukurannya. Nah, sebagai contoh di sini ada contoh yang ukuran kecilnya. Akan kita kupas bagian hijaunya. Kupas hijaunya. Empuk ya? Iya, terlalu empuk.
sepertinya yang ini kurang kurang ini ya, ya ambil gambar lagi. Direndam dulu ya. Dalamnya hitam. Nah dia mungkin kalau di Indo kita kayak tebu ya. Iya. Kalau buat kertas kulitnya dibuang. Bisa dimanfaatkan kulitnya betulnya mereka. Kalau untuk orang Mesir kuno kulitnya tidak dibuang karena kan ini kan juga kuat ya. Oh. Ini juga kuat dan dia fleksibel soalnya. Jadi sama orang Mesir kuno dijadiin sendal, tas dan yang lebih istimewa keranjangnya Moses terbuat dari batangnya ini. Kulitnya gitu. Keranjangnya. Nah kemudian yang ini kita potong. Iya, agak. Nah, ini kan dia rapuh ya? Dia rapuh karena dia mengandung gula, air dan beberapa bahan lainnya, makanya dia rapuh. Jadi kita nggak pakai yang agak tebelnya, kita pakai yang agak tipisnya. Kemudian airnya kita keluarin. Dipukul pakai palu, kemudian di roll pakai rolan roti. Ini kayak bikin kue. Nastar gitu ya. Iya. Ayo jadi inget ini kue. Nah ini dia jadi lebih kuat dan fleksibel. Oh, gitu. Jadi, karena airnya sudah keluar. Sudah keluar. Gitu. Nah setelah ini kita rendam ke dalam air selama 1 minggu. Kayak anyaman kalau di Indo. Mbak tadi dari segini ini yang diambil cuma. Ini bisa lagi dipotong-potong lagi Ibu. Bisa biasanya ya, tipis-tipis. Sama orang Mesir dipotong tipis-tipis gitu. Dibentukin kayak anyaman gini. Sampai dia membentuk penuh gitu segini. Nah terus udah diapit, kemudian kita press. Nah, otomatis di zaman Mesir kuno nggak akan ada alat press seperti ini. Kira-kira pakai apa ya Bapak Ibu? Batu. Ayah, pakai batu yang ada di pinggir piramid kalau udah ke piramid ya. Dipress selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, kan dapat kertas berbentuk seperti ini. Sudah nyatu dia, sudah nyatu. Wow. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak yang Nah di sini ada keluarga kudus berziarah ke Mesir, berpindah ke Mesir. Di sini ada Moses yang menyeberangi lautan, ada hari kelahiran, dan di sini ada Moses menyeberangi lautan dengan Moses menerima 10 perintah. Di sini ada penjamuan ukuran paling besar. Penjamuan bagus. Nah di sini gambar pun akan berubah-berubah. Akan saya jelaskan sekali lagi, nanti kita matiin lampu dulu nanti saya jelaskan. Itfinur. Matikan lampu. Itfinur. Cahaya. Iya. Wih. Nah, di sini untuk penjamuan yang paling besar ada jalan salib, ada pensaliban dan kenaikan. Iya ya. Di sini Moses menyeberangi lautan dengan diterima 10 perintah. Ada ratu dan menerima Moses baby dengan ibunya Moses, dan di sini 10 perintah menyala. Yang mana di sini hari kelahiran berubah menjadi kenaikan dan persalinan. Kemudian di sini pun gambarnya yang penampakan Bunda Maria.